penjelasan beberapa zikir doa yang dimuazzabahkan oleh pendiri Ma'had Darul-Quran Wal-Hadis, pendiri NWDI, NBDI dan Nahdlatul Wafat. Satu di antaranya atau beberapa di antaranya yaitu wirid doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taita. Wahai Tuhanku, tidak ada orang yang mencegah apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada orang yang memberi apa yang kau cegah. Wala radda lima qadaita. Dan tidak ada orang yang menolak apa yang menjadi keputusanmu. Wala yanfa'u dzal jaddi. Dan tidak ada manfaat orang yang memiliki kekayaan, kehebatan. La yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Terhadap orang yang gunanya kekayaan, terhadap orang yang memiliki kekayaan, tidak ada gunanya kehebatan terhadap orang yang memiliki kehebatan. Ya Zal Jalal wal Ikram, wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi doa ini salah satu doa untuk menanam tauhid kita, untuk menanam keyakinan kita kepada Tuhan, supaya kita yakin dan tambah yakin bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang bergerak dan tidak ada sesuatu yang diam di atas bumi ini, di atas langit ini, di dalam bumi, di dalam langit ini dan seluruh alam semesta itu kecuali sudah ketentuan Tuhan dan aturan Tuhan. Apa yang menjadi pemberian Tuhan kepada hambanya, tidak ada orang mampu akan menolaknya. Apa yang menjadi keputusan Tuhan tidak diberi kepada hambanya, tidak ada orang mampu akan memberinya. Dan tidak ada orang mampu menolak apa yang menjadi keputusan Tuhan. Baik itu keputusan positif pun keputusan apa? Negatif. Orang kaya, orang pejabat, itu semuanya formalitas saja, tidak ada manfaatnya kalau secara hakiki. Semuanya itu adalah ketentuan Tuhan, aturan Tuhan, keputusan Tuhan yang akan berikut. Walaupun kaya memberikan harta bendanya, walaupun orang pejabat bagaimanapun kekuasaannya, nanti keputusan Tuhan saja yang berjalan. Rencana itu, rencana ini, ya. Kalau bahasa orang mengatakan kita berencana, Tuhan menentukan. Betul sekali itu. Semua wajib bekerja, tetapi akan berjalan semua adalah keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan bukan keputusan sekarang lagi, keputusan terdahulu. Yang istilahnya yang itu yang ada apa itu kadar Tuhan atau apa itu kadar Tuhan. Keputusan Tuhan yang dulu di azali, yang kita bahasakan azali itu suatu yang sudah lama sebelum ada segala-galanya. Sebelum ada makhluk ini hanya Tuhan yang ada. Nah, itu pada waktu itu ada sudah satu program, ya. Satu program bahwa Tuhan akan menjadikan bumi langit, tapi belum ada waktu itu. Tuhan akan menjadikan isinya begini, 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 sudah, tapi belum ada waktu itu. Nah, itu program. Ketentuan ini, ya, yang kita istilahkan yang namanya ketentuan Tuhan di azali. Tuhan saja yang tahu, Tuhan saja yang sudah ada pada waktu itu, belum ada. Nah, ketentuan ini akan tetap berjalan. Realisasi Tuhan yang dulu itulah namanya kadar. Kadar keputusan Tuhan dulu, kadar realisasi yang sekarang. Ya,
Sekarang kita buktikan aja pada hari ini umpama. Ada kegiatan. Apa kegiatan kita umpama sekarang? Ya, kegiatan diskusi. Diskusi keenuan. Ya. Kita sedang baca sebuah amalan yang berdasarkan hadis Nabi besar Muhammad. Di ma'had, di masjid apa? Darul Quran. Sudah dulu keputusannya ada itu. Pada hari Rabu jam 8 lebih seperempat. Menurut jam tembok ma'had. Ya kan itu yang saya lihat kan? Ya, mungkin jam orang kilat. Itu akan Tuhan akan jadikan yaitu pengajian KNWA. Yang akan memberinya namanya Haji Mahmud Yasin. Yang hadir tulab ma'had dan banyak yang terlambat. Semua itu datang. Yang menyusul tadi yaitu senat ma'had. Setelah itu di setelah selesai pengajian akan ada akad nikah. Siapa namanya mungkin. Itu sudah ada dulu. Realisasi hari ini itulah namanya kada. Keputusan Tuhan dulu namanya apa? Kadar. Tapi ada ulama tauhid membaliknya. Ya, kadar yang dulu, kadar yang sekarang. Baik, yang biasa aja kita biasa mengatakan kada dan kadar yang sekarang. Realisasi sekarang itu yang kadar. Itu tidak ada orang mampu bantah. Tidak bisa. Ya. Hari Rebo yang kemarin. Ya. Keputusan Tuhan itu hari KNWR. Tetapi Mahmud Yasin akan dijadikan berhalangan diganti oleh yang itu yang lain. Kemudian Tuhan itu padahal sudah program kan di Mahal tiap hari Rebo ya saya harus datang tapi tak dadak sare masih timur dadak sare tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi ada keperluan ada gak jadi datang gimana pun gak bisa ya. Saya coba paksa-paksa datang gak bisa. Ya bisa saya datang jam berapa itu? Jam banat saja saya bisa datang. Nah, itu sudah keturunan semua kerana lama la wala roda lima kadaira. Nah sekarang kalau kita ambil di hadis ini memang kuat sekali alasan ulama yang mengatakan kada itu dahulu. Hadis mengatakan apa? Wala roda lima kadaira. Tidak ada orang mampu menolak apa yang sudah kau putuskan. Nah keputusan yang dulu yang contoh hari ini saja lah. Ya. Selesai ngaji akan ada akad nikah. Nah, dari mana orangnya kita sudah hafal kan? Nanti kita lihat. Setelah akad nikah nanti malam akan beradu. Nah peristiwa nanti malam itu sudah ada kan Tuhan? Apakah berhasil atau gagal itu urusan Tuhan.